Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 R7A Biologi akan mewawancarai seorang narasumber kami, yaitu guru biologi dari SMA Widya Manggala yang bernama Bapak Fajar Sidik Fadil Fahmi S.Pd. yang akan kami wawancarai mengenai teori evolusi berdasarkan fakta ilmiah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Siti Maryam. Saya Maiko Tuzulfa. Saya Siti Kamelia. Saya Inaya HS. Dan saya Stella Rudiani. Saya Lutina Iqbal. Nama saya Fajar Sidik Fadil Fahmi S.Pd. Saya guru biologi di SMA Widya Manggala, ya. Yang sudah mengajar sekitar kurang lebih sebulan. Nah, saya lulusan dari UHAMKA, FKIP UHAMKA tahun 2016. Ya, dan saya bertugas mengajar di Sekolah Widya Manggala. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu guru biologi dari SMA Widya Manggala yang bernama Bapak Fajar Sidik Fadil Fahmi S.Pd. Itu kita langsung mewawancara dia mengenai teori evolusi berdasarkan fakta ilmiah. Itu pertanyaan yang pertama, apa sih yang Bapak ketahui mengenai teori evolusi? Ya, teori evolusi itu salah satu ilmu, ya, yang mempelajari tentang perubahan bentuk dari suatu makhluk hidup yang dalam jangka waktu yang lama. Pada evolusi. Oke, selanjutnya mengenai teori evolusi tadi yang sudah Bapak berikan pendapatnya. Lalu apa yang Bapak tahu mengenai Lamarck, Darwin dan seleksi alam yang berkaitan dengan evolusi tersebut? Ya, mereka itu Lamarck, Darwin merupakan tokoh-tokoh, ya, yang membuat teori. Ya. Kalau Lamarck itu kita bisa paling mudah mengingatnya tentang leher jerapah. Leher jerapah. Di mana terdapat dulunya ada leher jerapah pendek dan juga ada leher jerapah panjang. Ya, tapi leher jerapah panjang itu adalah merupakan hasil evolusi dari leher jerapah berleher pendek tersebut. Tapi kalau Darwin itu berbeda. Dia mengatakan bahwa adanya leher panjang dan pendek itu terjadi karena adanya seleksi alam, ya, sehingga yang leher panjang itu hidup dan leher pendek itu mati. Itu perbedaan teori-teori saja. Lalu seleksi alam itu sendiri di mana suatu makhluk hidup, ya, yang kuat itu yang menang. Disebut dengan seleksi alam. Sehingga beberapa makhluk hidup yang saat ini sudah tidak bisa dilihat itu adalah hasil yang lemah, ya. Sedangkan yang kuat sampai saat ini masih bisa dilihat. Berarti yang dimaksud oleh Bapak adalah seleksi alam itu di mana makhluk hidup itu yang kuat yang menang dan yang kalah yang tidak. Ya, itu untuk seleksi alam. Ya. Sampai saat ini. Ya. Oke. Tadi kan Bapak udah menjelasin, ya. Yang selanjutnya itu setelah Bapak berpendapat mengenai Lamarck, Darwin, terus seleksi alam, menurut Bapak ini adakah keuntungan kita mempelajari teori evolusi? Ya, ada. Tentu ada. Setiap ilmu pengetahuan, ya, pasti ada. Termasuk teori itu sendiri. Teori kan berbeda dengan hukum, ya, walaupun terdapat fakta-fakta dalam teori tersebut namun belum bisa dibuktikan, ya, berbeda dengan hukum, sehingga kemungkinan besar jika kita mempelajarinya, gitu kan, kemungkinan besar akan terbuat atau tercipta teori-teori baru tapi berlandaskan dari teori lama seperti itu. Maka ada untungnya kita mempelajari itu. Jadi menurut Bapak itu teori yang lama itu bakalan diperbarui lagi? Iya, selalu. Karena sebuah teori, ya, bukan hukum. Berbeda dengan hukum Mendel, ya, dia sudah bisa dibuktikan dan bisa diuji cobakan atau dieksperimen. Ya, kalau kita tahu dengan penelitian dia atau percobaan dia pada tanaman ercis, ya, itu adalah pewarisan sifat. Nah, itu adalah hukum, berbeda dengan teori. Teori bisa saja runtuh kapanpun jika ada teori baru. Nah, untuk mengetahui itu, untuk membuat teori baru kita harus mengetahui teori lama. Seperti itu. Maka menguntungkan kalau bisa kita mempelajarinya. Apa yang Bapak ketahui tentang manusia purba? Ya, manusia purba itu kan manusia prasejarah, ya, yang artinya mereka itu belum mengenal namanya tulisan, ya, sehingga jauh dari kata modern seperti itu. Dan manusia purba itu mungkin kemungkinan mereka hidup pada masa-masa dinosaurus mungkin, ya, karena kita mengetahui bahwa dia hidup sekitar 14 juta tahun yang lalu. Termasuk di Indonesia itu banyak sekali penemuan-penemuan tulang-tulang fosil, yaitu termasuk dari evolusi loh, fosil tersebut, di mana terdapat manusia purba, ya,
yang dikatakan manusia purba karena memiliki ciri-ciri yang mirip dengan manusia seperti Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojo, yang sama Soloensis, dan terakhir adalah Homo sapiens, termasuk manusia purba tercerdas yang kita tak ketahui seperti itu. Siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Menurut teori evolusi, nenek moyang manusia itu berasal dari kera, ya, dari kera. Lalu mungkin manusia purba tersebut kemungkinan besar adalah kera-kera tersebut yang saat ini dipercayai bahwa itu ada nenek moyang dari manusia. Kita mengenal, dulu saya pernah mendengar yang namanya Lucy. Lucy itulah salah satu karakter ataupun nama dari manusia purba ya pada zaman dulu yang dikatakan sebagai nenek moyang dari manusia. Jadi gitu. Berarti ada. Ya. Kan? Ya. Sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh Bapak tentang teori evolusi itu apa, terus menurut Darwin seleksi alam, terus keuntungan dari evolusi itu apa, terus nenek moyangnya siapa, terus apakah Bapak mempercayai tentang teori evolusi tersebut, mengapa Pak memberikan penjelasan? Untuk teori evolusi, ya. Saya katakan bahwa saya bisa mempercayai beberapa hal saja, tapi tidak, karena teori itu banyak sekali ya, teori evolusi itu banyak dan meluas ya. Kita bisa mengatakan teori pada manusia itu terjadi pada masa embrio, ya, itu ada dalam beberapa teori tersebut tentang embrio perbandingan. Itu kalau kita bisa membacanya, kita tahu bahwa manusia, hewan, ikan itu pada masa embrio sebelum perkembangannya itu masih memiliki ekor. Ya. Tapi lambat laun genetiknya maka dia akan berubah. Kalau manusia tidak berekor lagi ya, lalu berubah masing-masing sesuai dengan morfologinya. Dan saya rasa itu adalah teori yang nyata yang saat ini kita ketahui bahwa dalam embrio kita manusia dengan embrio hewan-hewan itu mirip dulunya. Ya, tapi itu bukan berarti kita mempercayai sepenuhnya teori-teori yang lain. Ya. Saya mempercayai bahwa beberapa teori yang menurut saya sudah benar kajiannya dan juga sudah dibuktikan faktanya menurut agama saya sendiri, itu maka saya ikuti. Berarti teori yang Bapak percaya itu berdasarkan fakta ilmunya sama? Iya, jelas. Di dalam evolusi itu kan ada istilah mengenai adaptasi sama mutasi. Ya. Menurut pendapat Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang istilah dari adaptasi dan mutasi tersebut? Adaptasi itu kan di mana suatu makhluk hidup ya menggunakan lingkungannya ya, menggunakan lingkungannya dan juga menggunakan kemampuan dirinya terhadap lingkungannya sehingga ada perubahan-perubahan dalam bentuk tubuhnya. Kalau kita ketahui hasil adaptasi itu beberapa ada yang disebut dengan kamuflase. Ya. Saya pernah pelajari, kita pernah melihat suatu serangga yang mirip dengan daun. Itu adalah hasil adaptasi. Tapi kita tidak mengetahui bagaimana dia bisa berubah seperti itu. Nah itu miss-nya di situ. Sehingga ya, untuk adaptasi itu sendiri belum jelas bagaimana caranya dia makhluk hidup itu beradaptasi dan dibuktikan seperti apa. Lalu untuk mutasi itu ada perubahan struktur ya gen-gen di dalam kromosom kita sehingga terjadinya perubahan makhluk hidup tersebut. Contoh kalau kita kekurangan kromosom ya, satu kromosom saja maka kita terkena Down syndrome seperti itu juga salah satu hasil dari evolusi sebenarnya. Maaf nih Pak sebelumnya, ya. Boleh tahu apa agama yang Bapak anut? Agama saya Islam. Terima kasih Pak. Tadi kan sebelumnya Bapak sudah menyebutkan bahwa agama Bapak itu Islam. Ya. Nah, menurut agama Islam, apakah mendukung dengan adanya teori evolusi? Untuk beberapa hal itu saya rasa ada yang mendukung ya. Karena di dalam Al-Qur'an itu sendiri ya tidak ada yang salah dalam Al-Qur'an, cuma kita saja yang belum menemukan fakta-fakta yang jelas ya. Kalau untuk teori Darwin ya the origin of species kalau manusia itu berasal dari kera itu jelas-jelas saya tolak karena bertentangan dengan agama saya. Karena saya mempercayai bahwa manusia pertama itu Adam. Ya. Jadi untuk teori tersebut saya tolak. Namun ada beberapa teori seperti tentang embrio tadi, embryogenesis ya, perbandingan.
dan juga ada hukum Mendel, pewarisan sifat itu sudah nyatakan sebuah variasi dari suatu makhluk ini. Jadi sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Nah, terus menurut agama Islam nih, terus siapakah manusia yang pertama kali ada dalam Al-Qur'an? Nah, dalam Al-Qur'an katakan Adam. Apakah teori evolusi itu bertentangan dengan agama Islam? Iya, untuk beberapa hal itu bertentangan. Ya, karena kita terpaku teori evolusi itu yang mendasarinya adalah dari Darwin, selalu itu. Padahal bukan dia saja yang membuat teori-teorinya. Ada yang mengatakan teori sebelum Darwin itu bahwa makhluk hidup semua itu tetap, ya, tidak ada perubahan sama sekali. Namun, ya, untuk variasi-variasinya bentuknya itu berbeda-beda. Karena ada persilangan atau pewarisan sifat tersebut. Tapi karena kita berpikiran bahwa Darwin lah yang mempelopori evolusi, itu salah, ya. Karena teori itu banyak, sehingga tidak menjadikan kita tidak percaya juga terhadap evolusi, bahwa manusia pun nyatanya mengalami evolusi pada masa embrio, ya. Pada tulang ekor manusia itu salah satu buktinya. Lalu pada umbai cacing itu salah satu buktinya. Pada gigi manusia pun terdapat taring, itu pun buktinya. Itu bukan berarti saya juga mengikuti teori dari Darwin, ya, tapi saya mengikuti apa yang ada di Al-Qur'an tentunya, ya, bahwa makhluk hidup itu semuanya sudah diciptakan secara sempurna, ya, dan sudah berpasang-pasangan. Jadi saya percayai. Jadi teori bahwa manusia atau makhluk hidup itu berasal dari nenek moyang yang sama itu saya tolak semua. Apakah teori evolusi itu masih layak diajarkan di sekolah-sekolah? Ya. Saya rasa sebagai ilmu pengetahuan yang sudah dikaji ratusan tahun yang lalu dengan penemunya, saya rasa hanya untuk pengetahuan, ya, ya, bahwa ada orang-orang yang membuat teori-teori tersebut, itu saya rasa masih layak untuk diajarkan. Karena dalam fisika itu ada namanya teori Tesla, ya, ada Tesla, itu adalah salah satu orang yang menemui listrik tanpa menggunakan bahan bakar minyak seperti kita gunakan. Dan akhirnya ketika mata pelajaran fisika itu Tesla itu dihilangkan, maka kita tidak pernah tahu nama tersebut. Itu ada pembauran suatu ilmu pengetahuan. Maka kita jangan sampai evolusi pun walaupun bertentangan dengan agama, ya, tapi kita harus melihat dari sudut pandang bahwa ini sebuah ilmu pengetahuan yang perlu dikaji lagi. Sejauh ini apa yang Bapak ketahui tentang Zionisme, Illuminati, Freemason, dan Dajjal atau Mata Satu, Pak? Ya. Zionisme, ya. Terus Freemason dan Illuminati, Dajjal. Itu selalu kita rangkum, ya, menjadi satu pemikiran bahwa mereka itu adalah suatu kelompok ataupun organisasi, ya, yang dibawahi atau dijalankan oleh orang-orang Yahudi, ya, untuk menemukan suatu cita-cita mereka, di mana salah satunya adalah the new world order, itu adalah tekanan dunia baru, dan mereka penganut bisa bilang tidak menggunakan agama, jadi sekuler, ya, jadi tidak percaya agama, dia tidak percaya agama apapun, dan termasuk dia juga mengikuti apa yang dia ikuti, yaitu adalah Dajjal, ya. Dajjal atau disebut juga Lucifer pada pengertian mereka, itu adalah pemimpin mereka sebenarnya yang dia percayai bahwa suatu saat nanti akan muncul, sehingga dia perlu membuat suatu tatanan baru sehingga dia si Lucifer itu atau Dajjal itu bisa diterima di bumi. Lalu mengenai teori evolusi ini, apakah Bapak mendukung, menolak, atau ragu-ragu dengan adanya teori ini? Ya, untuk sebuah teori sebagai ilmu saya mendukung, ya. Tapi kalau sebuah teori sebagai keyakinan saya tidak. Tapi saya kalau misalnya sebagai ilmu, ya, sebagai ilmu pengetahuan yang harus diajarkan kepada peserta didik pun harus tahu bahwa ada orang-orang tersebut, ya, yang menemukan teori seperti ini, sehingga mereka pun terinspirasi untuk menemukan suatu teori-teori baru yang berdasarkan fakta-fakta ilmiah yang sudah di eksperimen atau dipercobakan seperti itu. Terus sejauh ini Bapak mendukung, ya? Ya, itu. Lalu menurut Bapak, teori evolusi khususnya mengenai evolusi pada manusia, mengapa masih diajarin di sekolah sampai sekarang? Ya, sebenarnya kalau kita melihat, ya, dari sudut pandang orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, ateis gitu, mereka menganggap suatu makhluk hidup tercipta karena adanya hal-hal dari saintis sendiri, ya, tidak tercipta semata-mata tercipta, tidak seperti kita mengenal ada teori Big Bang,
ya. Teori Big Bang tersebut adalah penciptaan alam semesta, itu lebih dahsyat lagi ya, bukan perciptanya manusia gitu ya, ataupun nenek moyang manusia. Dan itu harus kita pelajari, walaupun teori tersebut belum tentu benar gitu, kita harus mempelajarinya sebagai ilmu pengetahuan. Sebelumnya Bapak kan sudah menjelaskan mengenai beberapa teori evolusi. Nah, menurut Bapak, apakah boleh jika kami menjelaskan mengenai suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau peserta didik, namun ilmu tersebut bertentangan dengan agama yang kami anut? Mohon berikan penjelasannya. Ya, selama itu teori tersebut ya ingin kita beritahu kepada orang, itu hal yang wajar sebenarnya, karena itu kan sebuah pemikiran-pemikiran saja. Yang teori tersebut ada karena ada fakta-fakta yang dikumpulkan. Kalau untuk Darwin sendiri, itu kan teorinya berdasarkan fosil-fosil fakta yang didapati ya. Tapi tidak, belum tentu itu adalah fosil yang menjadikan manusia itu adalah evolusi dari nenek moyang yang dikatakan Allah tadi disini. Ya, untuk memberitahu kepada peserta didik atau teman dan sebagainya tentang teori tersebut, itu hal yang wajar walaupun bertentangan, karena keyakinan kita itu berbeda dengan keilmiahan ya. Seharusnya ilmiahlah yang mengikuti yang ada di keyakinan kita, apa yang kita percayai, seharusnya seperti itu. Jadi kalau kita memberitahukan tentang teori evolusi, menurut saya tidak masalah ya, selama keyakinan kita walaupun bertentangan pada keyakinan. Kemudian bagaimana cara Bapak untuk menjelaskan teori evolusi kepada peserta didik, khususnya mengenai evolusi pada manusia? Saya biasanya untuk peserta didik saya berikan pesan moral ya, di mana teori tersebut ya, saya ambil teori Darwin, di mana teori tersebut bisa saja terjadi dan juga bisa saja tidak. Jadi saya pesan moral seperti kepada anak. Pertama, Darwin pernah mengatakan bahwa jerapah leher panjang dan jerapah leher pendek itu ada, dan dia menggunakan seleksi alam di mana leher jerapah pendek itu mati karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, sehingga yang leher jerapah panjang saat kita sering lihat itu ada ya. Sekarang saya menganalogikan dengan manusia ada ya saat ini, dan dikatakan kita adalah evolusi dari kera sebenarnya. Dan kita satukan lagi kepada teori jerapah tadi ya. Seandainya manusia adalah evolusi ya dari kera, maka seharusnya kera saat ini tidak ada karena sudah tergantikan oleh kita seperti itu. Nah, maka dari itu teori Darwin tersebut bisa saya katakan benar, bisa saya katakan salah. Mengapa? Jika suatu saat nanti kera dan monyet atau orang utan gitu ya, gorila dan simpanse di muka bumi ini habis karena ulah manusia ya, maka kita dinyatakan mungkin teori Darwin tersebut benar bahwa manusia adalah evolusi dari kera. Tapi bisa juga tidak, jika kita menjaga alam kita sesuai dengan kaidahnya, dan juga bisa menjaga alam ini, manusia dengan kera itu sebut bisa saling bersinambungan seperti itu. Mungkin itu saya berikan kepada anak-anak sebelum pembelajaran ya. Selain bertentangan pada agama, tapi saya ingin memberikan pengetahuan bahwa teori-teori tersebut bisa saja jadi benar, bisa saja salah. Kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan bersama narasumber kami dengan Bapak Fajar Sidik Fadila Fahmi, S.Pd. di SMA Widya Manggala, bahwa kami dapat menyimpulkan narasumber pro terhadap teori evolusi berdasarkan fakta ilmiah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan bersama dengan narasumber kami, yaitu Bapak Fajar Sidik Fadila Fahmi, S.Pd., maka narasumber tersebut pro terhadap teori evolusi berdasarkan fakta ilmiah. Solusi. Maka solusi yang dapat kelompok kami berikan untuk narasumber yaitu untuk mengkaji dan menelaah kembali ilmu atau teori sehingga sesuai dengan ajaran atau anutan agama yang kita anut, sehingga teori atau ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi banyak orang.